buat mainan dari kardus ini. Berikut tutorialnya. Subscribe dulu guys biar tambah kreatif. Yang pertama-tama kalian buat pola lingkaran di kardus ini ya teman-teman. Oke, kita buat pola lingkarannya. Selanjutnya tinggal kita cetak dia menggunakan cutter ini. Buat lingkarannya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya yang lingkaran ini kalian buat cekungan seperti ini ya. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Yang bagian cekungan ini kalian kasih lem ya, agar cekungan ini menjadi kuat. Oke, yang ini sudah selesai ya teman-teman. Tinggal kalian buat pelontarnya. Kalian buat pelontar menggunakan sumpit dan karet ini ya. Pelontarnya sudah jadi teman-teman. Saatnya kalian mainkan menggunakan kardus ini ya.